Gue sadar akan hal itu. Banyak penonton gue yang mungkin masih pelajar dan anak kuliahan yang mungkin ngeliat buku aja malas. Percayalah, kalian akan menyesali kalau kalian malas baca buku. Akan menyesalinya kemudian hari. Action. Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome to my channel. Dan ini adalah video kembali membaca. Dan gue senang banget akhirnya video ini kembali. Dan buat kalian yang mungkin baru pertama kali nonton video kembali membaca, gue pengen ceritain sedikit apa itu kembali membaca. Jadi mulai dari channel ini berdiri, sebenarnya gue punya segmen yang namanya kembali membaca, di mana gue mereview buku. Jadi channel ini tidak hanya mengulas mengenai gadget, tapi ada juga mengenai buku. Dan kenapa gue tetap mempertahankan segmen review buku atau rekomendasi buku seperti ini? Ini adalah prinsip gue, karena gue tidak mau hanya mengajak orang berbelanja gadget, tapi gue juga pengen mengajak orang sesuatu yang lebih berfaedah lah, sesuatu yang lebih positif, yaitu mengajak untuk kembali membaca. Jadi ya, itu adalah prinsip hidup gue. Gue gak pengen cuma ngajak orang belanja, tapi juga ngajak orang belajar. Jadi, ayo kembali membaca. Dan ya, di video kali ini gue pengen memberikan rekomendasi paling gak 3 buku. Dan ada satu buku yang spesial banget karena gue sendiri belum tahu bukunya apa. Jadi buku misteri lah. Ya, nanti akan gue ceritakan di akhir video ini. Jadi tonton videonya dari awal sekarang sampai habis. Dan buku-buku yang gue rekomendasikan di episode kali ini adalah buku yang gue beli selama kurang lebih ya sebulan sampai 2 bulan kebelakang dan sudah gue baca sampai video ini akhirnya dibuat. Gue tidak akan menceritakan isi bukunya, tapi gue akan menceritakan buku ini cocoknya untuk siapa dan kenapa buku ini layak untuk kalian baca. Jadi buku ini bukan untuk menceritakan atau spoiler isinya seperti apa, tapi gue secara pribadi ingin mengajak kalian untuk kembali membaca. Karena tujuan dari video ini memang untuk mengajak kalian kembali membaca. Dan buku pertama yang pengen gue rekomendasikan adalah buku yang berjudul Story Showing. Dan buku ini adalah buku yang menurut gue keren banget. Gue gak sengaja beli buku ini sebenarnya. Gue ngeliat judulnya tuh kayak, ya udahlah ya, covernya menurut gue juga nggak terlalu bagus. Tapi ada satu alasan kenapa gue membeli buku ini akhirnya. Yaitu adalah karena penerbitnya adalah Wiley. Dan gue suka banget sama penerbit buku ini. Jadi gue ngerasa kalau penerbit buku ini, si Wiley ini, buku-bukunya tuh keren-keren. Jadi gue agak gambling di awal, ya udah gue beli aja deh, gue baca-baca dulu. Dan ternyata bukunya keren banget. Dan gue rekomendasikan kepada kalian semua untuk membaca buku ini. Judulnya adalah Story Showing, tulisannya Sam Cawthorn. Gue nggak tahu cara bacanya. Sam Cawthorn. Ya, itulah pokoknya. Mudah-mudahan gue nggak salah nyebutnya. Dan dia adalah penulis yang pernah menulis buku yang keren juga, yaitu judulnya adalah Bones Forward. Dan dia adalah seorang motivator sebenarnya. Dia adalah seorang penulis dan motivator dan keynote speaker juga. Dan buku ini bercerita tentang bagaimana cara untuk tidak hanya storytelling, tapi juga story showing. Buku ini menurut gue cocok untuk kalian yang suka dengan dunia digital, suka dengan komunikasi, suka dengan presentasi, dan pengen mulai video di YouTube. Menurut gue, buku ini cocok untuk menjadi awal bagi kalian, karena di sini dijelaskan teknik-teknik berbicara, bahasa-bahasa gesturik yang tepat, kemudian juga bagaimana cara mengontrol emosi saat berbicara, menguasai diam, kemudian juga logika berpikir pembicara yang tepat seperti apa, dan bagaimana cara meyakinkan orang kalau apa yang kita bicarakan itu adalah sesuai apa yang kita harapkan. Ini adalah buku yang keren banget menurut gua. Jadi ini wajib untuk dibaca untuk kalian yang suka baca buku, terutama buku komunikasi dan public speaking. Ini buku gua rekomendasikan banget. Kemudian buku kedua, ini sebenarnya bukunya lebih ringan atau lebih berat, gua nggak tahu juga ya. Tapi buku ini gua baca biasanya kalau lagi momen ngopi sendirian gitu di kamar lagi bengong, gua biasa baca buku ini. Dan ini judulnya adalah How to Love. Tulisannya jujur gua nggak tahu cara bacanya, tapi gua sotoy aja. Teach Nathan. Ya, gitulah. Gua nggak tahu cara bacanya. Ya, mudah-mudahan gue nggak salah nyebutnya, karena dia adalah seorang Zen Master. Dia adalah seorang biksu yang memang punya sebuah tempat untuk pendidikan spiritual di Swiss, kalau gue nggak salah. Dan dia menulis buku ini. Dia adalah Zen Master terbaik di dunia, katanya. Dan dia menulis buku ini semacam buku apa ya? Ini semacam buku untuk berkontemplasi dan juga buku untuk merenung sebenarnya. Tapi topiknya adalah love. Jadi ini seperti kumpulan quotes, kumpulan gagasan, kumpulan idea tentang apa itu cinta, dan ini sangat menyehatkan untuk pikiran menurut gue. Jangan harapkan kata-kata puitis sebenarnya, tapi kalau kalian berharap kata-kata yang bisa membangun semangat dan juga menemukan makna sebenarnya apa itu cinta.
gue agak kurang tepat ngomongin ini ya, tapi ya pokoknya bukunya ini bagus lah untuk kalian yang terutama lagi galau-galau ya. Nih baca bukunya deh, bagus. Dan ini bukunya harganya cuma 5 pounds, jadi nggak mahal. Ini cuma yang nggak nyampe 100 ribu lah harganya. Dan ini berbahasa Inggris, gue nggak tahu apakah ada bahasa Indonesianya. Harusnya ada, karena bukunya Thich Nhat Hanh ini gue pernah baca yang bahasa Indonesia ada diterjemahin. Jadi ya silahkan cari aja di toko buku. Gue beli ini di Periplus kalau gue nggak salah. Gue beli ini lupa di mana, tapi di toko buku impor juga. Tapi harusnya di Gramedia pun ada, jadi silahkan dicari. Dan buku ketiga, ini adalah buku yang mungkin terlihat menyeramkan untuk beberapa orang yang malas membaca buku. Tapi gue sangat menyukai buku ini, karena ini adalah buku seri lanjutan dari buku sebelumnya. Dimana buku sebelumnya itu adalah buku yang menginspirasi gue untuk gue akhirnya mengambil kuliah S2. Jadi gue baca buku itu dan akhirnya gue terinspirasi untuk mengambil kuliah S2. Dan ini adalah buku lanjutannya. Ini adalah tulisan dari master-masternya marketing di Indonesia dan juga di dunia. Ada Philip Kotler, Hermawan Kertajaya, dan juga Iwan Setiawan. Dan mereka ini berkolaborasi, bekerja sama menulis buku ini, Marketing 4.0. Dan buku sebelumnya yang gue maksud itu adalah Marketing 3.0. Dan silahkan kalian juga cari bukunya. Kalau yang Marketing 4.0, covernya kayak gini. Marketing 3.0 covernya warna biru gitu, ada gambar awannya. Jadi kalau di Marketing 4.0, ini adalah lanjutan topik yang sebelumnya. Tapi kalau kalian nggak baca yang sebelumnya pun sebenarnya nggak apa-apa. Karena ini fresh banget, ringan untuk dibaca sebenarnya, selama kalian tidak malas membaca. Bukunya mungkin untuk sebagian orang terasa seperti buku pelajaran. Tapi menurut gue, ini adalah sumber pemikiran yang sangat fresh menurut gue sih. Ini cocok untuk orang-orang yang pengen berkecimpung di dunia digital, pengen serius menjadi konten kreator, pengen nggak cuma pengen jadi YouTuber yang bikin video seru-seruan doang, tapi pengen bikin sesuatu yang berimpact. Jadi nggak cuma konten yang ditonton banyak orang, tapi juga konten yang bermanfaat untuk banyak orang. Dan ya, gue nggak akan bicara banyak mengenai buku ini, karena buku ini terlihat memusingkan. Gue sadar akan hal itu. Banyak penonton gue yang mungkin masih pelajar dan anak kuliahan yang mungkin ngeliat buku aja malas. Percayalah, kalian akan menyesali kalau kalian malas baca buku. Akan menyesalinya kemudian hari. Dan ini adalah buku yang gue bilang buku misteri, karena bukunya gue sendiri nggak tahu apa. Gue beli buku ini sengaja di Kinokuniya, lagi-lagi itu adalah toko buku favorit gue sebenarnya. Gue kesana dan gue menemukan satu buku yang dibungkus dan dikasih tali gini. Bukunya gue nggak tahu apa isinya, tapi ada harganya. Jadi ditulis di sini 157.000. Kemudian ada kira-kira topik-topiknya. Ini ada topik untuk young adults, tentang boy habits, tentang new friendship circle, dan tentang secret. Temanya adalah blind date with a book. Jadi lo kayak beli buku, lo nggak tahu isinya apa, tapi kira-kira kriterianya ada di sini dan ya udah, lo beli aja terus lo baca. Gitu. Jadi ada sisi deg-degannya, gue akan dapat buku apa sebenarnya. Dan di video kali ini gue akan buka bukunya. Jadi gue penasaran ini isinya apa. Kita buka aja ya. Dan gue suka sih dengan konsep seperti ini, kayak ya kencan buta dengan buku itu sebenarnya menarik sekali. Lo beli buku kayak gini, lo ke coffee shop, duduk 2 jam, 3 jam membaca buku ini, menurut gue it's nice thing to do. Oke, sudah mulai terlihat isinya. Well, this is... Oke. Gue tidak menyangka isinya buku ini. Judulnya The Boy Book, A Study of Boy Habits and Behaviors from Me, Ruby Oliver. Jadi kayak buku tentang cowok, dan kayaknya ini buku sebenarnya untuk cewek kayaknya. Gue nggak tahu isinya kayak gimana, jadi gue nggak boleh. Dan judge a book by its cover ya, meskipun covernya agak kurang buat selera gue ya, sama sekali. Gue akan coba baca buku ini dulu. Jadi nanti di video kembali baca berikutnya, akan gue ceritakan isi bukunya. Kalau kalian suka dengan rekomendasi-rekomendasi yang gue buat, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share, gue gak akan nolak. Dan mohon dukungannya untuk segmen kembali membaca supaya bisa terus update. Dan semoga gue punya banyak waktu untuk membaca buku lainnya dan bisa gue rekomendasikan. Karena buku-buku yang gue rekomendasikan adalah buku yang habis gue baca, kemudian baru gue ceritakan. Jadi semua buku yang gue rekomendasikan adalah buku yang memang sudah benar-benar gue baca dan gue tahu isinya seperti apa. Untuk ini nanti tunggu ya di kembali baca berikutnya. Dari 3 buku yang tadi gue rekomendasikan, mana yang paling menarik untuk kalian? Silahkan tulis di komen, atau kalian ada rekomendasi buku, silahkan juga tulis di komen. Nanti mungkin akan bisa gue beli dan gue baca. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Gue tahu kalau video kembali membaca views-nya tidak pernah bagus.
Gue tahu banget. Jadi terima kasih banget udah menonton sampai habis. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.